Oke. Ah, mantap. Cucai. Oke, hari ini kita mau mencoba mempraktikkan membersihkan kloset yang tersumbat dengan soda api. Oke, kita akan praktekkan, Lur. Ini tutorial menjijikkan, tapi semoga bermanfaat untuk mengatasi toilet yang mampet. Oke, ini bahannya soda api plus air panas. Nah, kita akan campurkan dulu di sini ya. Oke. Siap-siapan. Kita buka dulu soda apinya plus nanti dengan air panas. Air panas. Nah, kita akan lihat di sini. Ini air panasnya mendidih. Ini kalau kurang ya, Mbok. Secukupnya aja air panasnya. Ya sudah mendidih. Kita lihat reaksinya. Wow. Ini sudah. Nah, kalau panas seperti ini. Dan sekarang kita akan menuju ke tempat eksekusi. Ayo. Nah, ini lokasinya. Ini toilet yang kita siramkan saja. Wulah. Wah, itu kotorannya. Wis, kotor nih. Ya, kita akan tunggu sekitar 1,5 jam. Tadi air panasnya kita tambahkan lagi. Nah, kita tambahkan saja air panasnya. Oke, kita tunggu reaksinya. Ini karena menjijikkan, kita off dulu. Pembuktian kita sudah tunggu sekitar 7 jam. Wah. Apakah lancar atau tidak? Lancar sekarang. Tadi sudah kita pakai soda. Ternyata manjur. Oke, bisa dipraktekkan kalau kloset Anda mampet pakai soda api. Oke, terima kasih sudah menyaksikan tutorial yang menjijikkan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.